يَا أَرْحَمَ الراحمين إِرْحَمْنَا صَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جاهداك لتشرك بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sudah dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat 8. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu pelajaran, satu peringatan bahwa berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib. Bahkan menjadi kewajiban nomor dua setelah kita mentaati Allah dan Rasulnya. Setelah kita tidak menyekutukan Allah, maka kewajiban yang kedua adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua, ibu dan bapak kita, mereka yang begitu besar jasanya kepada kita. Pertama, sang ibu, ibu kita yang begitu banyak berjasa dalam kehidupan kita, dari mulai mengandung, melahirkan, menyusui, sampai membesarkan maka betapapun kebaikan kita kepada kedua orang tua tidak akan pernah seimbang dengan jasa mereka kepada kita maka sebagai seorang anak tentu kita harus berkewajiban berbakti kepada keduanya tidak boleh kita kemudian menyakiti hatinya menyakiti badannya apalagi semua perintahnya harus kita laksanakan semua amanatnya harus kita penuhi akan tetapi dalam al kabut ayat 8 ini, tidak semua perintah orang tua wajib kita penuhi. Ada perintah-perintah yang kita diwajibkan tidak taat. Ada perintah orang tua yang kita wajib untuk menolak. Sebagaimana Allah firmankan, wa ing jahadaka kabi salakabi Apabila keduanya Bapak dan ibumu mengajakmu memerintahkanmu untuk menyekutukan Allah dan engkau tidak tahu ilmu di dalamnya, fala maka janganlah kau taat di keduanya. Jadi ada perintah yang wajib kita penuhi, ada perintah juga yang wajib kita tolak walaupun kita berkewajiban memenuhi perintah orang tua, tapi tidak semua perintah orang tua harus kita penuhi semua ada perintah-perintah yang kita justru wajib menolaknya. Apa itu? Yakni litus rikabi. Bersekutu kepada Allah. Menyekutukan Allah. Jika keduanya mengajakmu, memerintahkanmu untuk menyekutukanmu. Falatutikhumah. Jangan kau taati. Semuanya boleh. Kecuali ini. Kecuali jika keduanya memaksamu, memerintahkanmu, mengajakmu untuk menyekutukan Allah. Dan kau tidak mengerti tidak memiliki ilmu di dalamnya, jangan kau turuti. Walaupun orang tua kita marah kepada kita, walaupun ujungnya orang tua membenci kita, umpama ya, tetapi karena perintahnya ini bertentangan dengan perintah Allah, mereka mengajak kita untuk menyekutukan Allah, maka kita wajib menolak permintaannya, bahkan kita harus memberikan nasihat kepada keduanya. Umpama ya, ada orang tua yang kemudian mengajak anaknya, nak, daripada kita hidup susah ya, melarat seperti ini, gimana kalau kita menyekutukan Allah dengan kita memelihara tuyul umpama ya. Kita pesugihan yuk dengan babi ngepet umpama ya. Kita pesugihan yuk dengan kita melakukan hal-hal yang misalkan bisa mengambil harta orang dengan mudah. Atau ayo kita ke dukun yuk. Kita minta pengasihan, kita minta benda pusaka, kita minta keris kita minta cincin agar dagangan kita laris. Ini kan ajakan-ajakan yang tidak selayaknya untuk ditaati seorang anak. Ajakan semacam ini wajib kita tolak walaupun yang mengajak adalah orang tua kandung kita. Atau misalkan ada orang tua yang mengajak kita berbuat kriminal. "Nak, kita nyopet yuk." "Nak, kita nyuri yuk." "Nak, kita jambret yuk." Itu pun tidak wajib untuk kita taati atau ngajak yang kurang baik nak kita ngemis yuk kita minta-minta yuk di jalan yuk lumayan nak nggak usah pakai modal lagi kita tinggal berliri di lampu merah ya. kita minta-minta hari ini kita bisa dapat uang banyak nah ini pun perintah yang wajib ditolak oleh seorang anak justru kalau anak menuruti kedua orang tua dengan perintah semacam ini ya kedua-duanya dosa anaknya dosa orang tuanya apalagi kenapa As anak itu kan titipan dari Allah ya. yang harus kita didik Bukan malah kita jerumuskan anak kita kepada hal-hal yang bersifat menyekutukan Allah. Seorang anak harus tampil, Pak. Daripada kita harus melihara tuyul, Pak. Itu menyekutukan Allah, Pak. Kita akan bersekutu dengan setan. Daripada kita harus mencuri, Pak. Daripada kita harus kedukun, Pak. Minta jampe-jampe. Kita minta benda-benda sakti. Minta keris, minta cincin. Supaya dagangan laris. Mending-mending, Pak kita dagang tapi walaupun kecil labanya nggak apa-apa yang penting halal kita kasih masukan ke orang tua kita pak daripada mencuri pak lebih baik kita ya usaha jadi kuli bangunan pak yang penting halal daripada kita mencuri menjambret sudahlah berdosa itu akan membuat malu anak harus tampil memberikan Pandangan kepada kedua orang tua bukan asal taat-taat saja. Kan kita mentaati orang tua wajib, Pak. Iya. Kalau taatnya hal-hal yang benar. Ketika orang tua ngajak kita ke masjid, anak taat itu. Ketika orang tua mengajak kita untuk melaksanakan ibadah, nak nanti malam kita tahajud, anak harus taat. Nak tolong nak bawakan bapak ke dokter, nak bapak enggak enak badan. Anak wajib taat. Ini perintah-perintah yang wajar, yang biasa. Tetapi kalau sudah berbuat syirik, menyekutukan Allah, mengajak anak kita untuk menyekutukan Allah, sang anak wajib menolak. Kalau mentaati malah kedodonya akan berbuat dosa ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh taklid ya. nggak boleh taklid, nggak boleh loyalitas buta. Meskipun orang tua itu adalah orang yang wajib kita taati, tetapi selama perintahnya itu tidak menyekutukan Allah, perintahnya itu sesuai dengan selaras dengan akidah Islam kita, maka kita harus mentaatinya. Justru kalau perintah yang baik-baik ini anak menolak, apalagi orang tua sampai marah, orang tua sampai menangis, orang tua sampai omong kasar kepada kita, itu yang menjadi bencana. Kenapa? Omongan orang tua itu tajam ya, terutama ibu kita. Tajam omongan mereka itu. Kalau mereka mendoakan hal-hal yang baik, maka insya Allah akan menjadi kenyataan kebaikan itu. Pun demikian kalau mereka mendoakan hal-hal yang tidak baik, pun akan menjadi kenyataan. Maka semestinya orang tua ketika menasihati anak itu hal-hal yang baik. Memberikan doa kepada anak itu doa yang baik-baik. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Ini kan doa yang baik agar anak kita Diberikan anak yang saleh, agar anak kita ketika lagi belajar di pondok pesantren diberikan kemudahan mengakses ilmu, dimudahkan ketika menghafal Al-Quran. Orang tua harus ikut andil karena menciptakan anak yang saleh itu bukan hanya kita sekedar menitipkan ke pondok pesantren saja, ke lembaga-lembaga Islam, ke madrasah. Bukan cuma itu, orang tuanya harus memulai saleh dulu. Kalau kita ingin anak kita konsisten. Sebagai anak yang ahli sholat, ahli ibadah kitanya sebagai orang tua harus mendahului. Jangan sampai kita memerintahkan anak nak kamu ke masjid, tapi bapaknya nggak mau ke masjid. Nak kamu sering-seringlah tahajud. Bapaknya kalau pagi kesiangan. Nak kamu kalau berjamaah jangan di rumah, di masjid saja. Bapaknya nggak mau berjamaah. Ini kan namanya tidak mencontohkan. Tidak mencontohkan, orang kita sudah mencontohkan yang baik-baik saja. Belum tentu anak-anak kita kemudian akan meniru kita hal yang baiknya. Apalagi kita mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Kita memberikan teladan kepada anak ini, ya, diberikan contoh yang baiknya, perbuatan yang baik. Terkadang anak kita sering membelok, apalagi kita mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Jadi, kita harus memerintahkan mereka kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengajak mereka kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun seumpama kita dalam di pihak seorang anak. Kita mesti memilah-milih mana perintah orang tua yang melanggar agama, mana perintah orang tua yang tidak melanggar agama. Kalau perintah orang tua yang melanggar agama, walaupun ujungnya orang tua kita sampai marah sama kita, Sampai benci kepada kita, tetapi harus kita pilih lebih baik kita dibenci orang tua daripada kita harus menuruti ucapan mereka, perintah mereka yang menyekutukan Allah. Atau misalkan ada anak diajak orang tuanya nak kita pindah agama ya, nak jadi orang Muslim kayak gini terus nak kita nggak pernah berubah hidupnya miskin terus. Kalau kita pindah agama nak mungkin kita banyak yang memberikan tunjangan, akan diberikan beras, akan diberikan rumah, akan diberikan kendaraan. Daripada kita jadi muslim kayak gini, nak. yuk kita pindah agama yuk. Nah ini anak harus tampil. Bapak, ibu, lebih baik kita jadi seorang muslim yang hidupnya terbatas ekonominya. Lebih baik kita miskin tapi hamba Allah. Daripada kita menjadi orang kaya tapi kita dibenci oleh Allah. Ujungnya kita masuk neraka. Takutlah apa kepada Allah. Hidup ini sebentar, kita nggak akan lama di dunia ini. Kalau kita sengsara, tidak memiliki harta benda, kita miskin, boyak sabar. Jangan sampai kita kemudian gagal ujian dengan kita memilih agama lain hanya demi mendapatkan harta, mendapatkan uang, mendapatkan obat-obatan, kedudukan, rumah. Yang semua itu pasti akan kita tinggalkan saat kita mati anak harus tampil memberikan nasihat kepada orang tua. Nah memang ini agak sulit ya. Ketika orang tua menasihati anak itu mudah. Tapi ketika anak memberikan nasihat kepada orang tua, ini yang agak sulit dan berat. Seperti Nabi Ibrahim salam, Beliau menghadapi satu kenyataan berdakwah menasihati bapaknya sendiri, Azhar. Bayangkan, anaknya Nabi, Rasul, Bapaknya pembuat berhala, Alzari, ini bapaknya pembuat berhala, bahkan mengajak kaum Babilonia untuk menyembah berhala. Bapaknya menyekutukan Allah, pembuat berhala, anaknya Nabi. Tetapi ya, Nabi Ibrahim tetap laksanakan berat, ringan itu belakang, tetap kewajiban memberikan dakwah kepada orang tua, harus lebih utama sebelum dia berdakwah kepada orang lain. Jadi Nabi Ibrahim sebelum berdakwah kepada orang lain, kepada umatnya, yang pertama kali didakwai adalah bapaknya sendiri. Walaupun pada ujungnya nggak berhasil. ya. Bapaknya dinasehati, malah diusir Nabi Ibrahim itu. Malah diusir, itu tantangan dakwah ya. Jadi orang tua memberikan nasihat kepada anak itu sih ringan-ringan saja. Tapi seorang anak harus kemudian memberikan nasihat kepada orang tua. Ini yang sulit. Nah itu orang tua kembali kini kamu tahu apa anak bau kencur. Ya. Sok memberikan nasihat kepada bapak, sok kamu memberikan dakwah kepada bapak, sok ngajak kebaikan kamu tahu apa kamu tuh. Bapak nih yang sudah makan asam garam lebih lebih tahu kehidupan ini daripada kamu. Apa ini kamu memberikan nasihat begitu sok tahu kamu. Tuh. Nah ini kalau orang tua dalam kondisi salah kita ingatkan ini yang berat. Apalagi kalau orang tuanya itu gila hormat ya. Dia merasa orang yang hebat di mata masyarakat, kemudian salah diingatkan oleh anaknya. nggak semua orang mau. Tidak semua orang tua kemudian nurut kepada nasihat seorang anak. Kamu tahu apa? Bapak lebih tahu dari kamu. Udah kamu jangan banyak bicara. Ini pekerjaan juga kamu yang dapat nikmati hasilnya. Umpama ya, bapaknya korupsi. Umpama. Bapaknya manipulasi data, bapaknya korupsi. Anaknya tahu. Diberikan nasihat kepada anaknya, pasti akan dibalikin. Kamu tahu apa? Kamu diam ya. Yang penting kamu sekolah yang benar. Nah ini. Sulitnya seorang anak ketika kemudian harus menjadi pengajak kebaikan kepada kedua orang tua. Ya kalau orang tuanya sudah sepuh, sudah tua rentas sih gampang saja kita memberikan nasihat. Ya. Bapak harus ajin ibadah, bapak sudah tua. Ya. Bapak harus banyak-banyak zikir, baca-baca Al-Quran, bapak sudah tua. Ini sih mudah. Tapi kondisi anak masih muda boleh ya, orang tuanya juga masih gagah. Kemudian orang tuanya berbuat salah. Anak memberikan nasihat nah ini yang sangat berat untuk dirasakan seorang anak. Tapi bagaimanapun seandainya kita mendapati orang tua kita berbuat salah, berbuat yang tidak baik, menyimpang dari aturan agama, seorang anak harus memberikan nasihat, meluruskan. Jangan sampai membiarkan. Jangan sampai kita membiarkanlah lah. Itu orang tua lah saya mah, yang penting sekolah, yang penting sekolah, yang penting saya belajar di pondok pesantren, berkelut dengan ilmu orang tua sih, mana bodoh. Iya ini salah. Karena bagaimanapun juga, orang tua yang telah bekerja, hasilnya kita nikmati. Seandainya orang tua kita bekerja dengan hal-hal yang tidak baik, ya, dengan menipu orang, merugikan orang, dan kita nggak mau memakan uang itu, ya, kita harus paling tidak menghindari. Suku-suku kita memberikan nasihat. Jangan sampai kita kemudian ikut larut, menikmati, sudah tahu orang tua kita salah, kita biarkan saja. Ya. Pak, ayo, Pak, kita ke masjid, Pak. Ya, kalau kemudian orang tuanya masih gagah, masih dinas, sebagai seorang pejabat, kan gengsi. Kalau kemudian dia nurut kepada perintah anaknya, padahal anaknya memberikan perintah yang baik-baik, anaknya memberikan nasihat yang baik-baik, ada gengsi. Nah, repot kalau orang tua sudah punya rasa gengsi kepada seorang anak, ketika anaknya memberikan nasihat, dia mental, ya, ini bahaya, jadi. Wa ing jahada kalitu srikabi ma laisa lak bihi ilmu falatutikuma. Jika keduanya memaksamu hai seorang anak menyekutukan Allah, ya, syirik kepada Allah sementara engkau tidak memiliki ilmu di dalamnya, falatutikuma, maka janganlah engkau taati keduanya. Illa ya marjiukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka kata Allah, hanya kepadaku lah engkau akan kembali. Hanya kepadaku kau akan kembali. Jadi kau akan diminta pertanggung jawab atas perbuatanmu. Kalau kau ingat itu, maka kau harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan tidak ikut andil kepada hal-hal yang sifatnya menyekutukan Allah.